Hai, Assalamualaikum. Saya Mustaqim sebagai interior designer untuk Wallmaster Malaysia. So, topik hari ini kita akan bincangkan tentang bolehkah kita merancang hanya menggunakan gambar di Pinterest? Seperti yang kita tahu, untuk mendapatkan rumah yang cantik, kita perlu merancang dengan betul, bukan sekadar hanya tangkap muat menggunakan gambar di Pinterest saja. Saya ada 3 poin, iaitu yang pertama ialah ia tidak menunjukkan keseluruhan ruang. Mengapa saya bercakap begitu? Gambar di Pinterest tidak menunjukkan sebuah ruang seperti mana di rumah anda. Ini menyebabkan rumah anda akan menjadi cacar maba kerana kemungkinan anda mungkin mix and match sahaja gambar daripada Pinterest. Dan menyebabkan rumah anda lari daripada konsep asal. Jika anda mendapatkan consultation daripada pakar, kami akan membantu anda untuk memilih design dan konsep yang sesuai untuk rumah anda. Yang kedua, cantik tak semestinya sesuai. Gambar di Pinterest hanyalah gambar semata. Ia tidak menunjukkan ukuran yang tepat dan menyebabkan desain yang anda pilih ini tidak sesuai dengan rumah anda. Yang ketiga, cantik tak semestinya praktikal. Dalam proses merancang ruang dalaman, bukan hanya cantik tetapi fungsi sebuah ruang haruslah diambil kira. Anda disarankan untuk tidak skip proses merancang ruang dalaman rumah anda kerana ia dapat mengenal pasti fungsi dan juga desain yang sesuai untuk rumah anda. Nak tips lagi? Terus bersama Apa Kata ID pada setiap hari Sabtu jam 11 pagi. Wallmaster One Stop Solution Center.